Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Pada tanggal 26 April, Jeno NCT melakukan siaran langsung V-Live untuk merayakan ulang tahunnya 23 April lalu, yang seharusnya live tersebut dilakukan tepat pada hari ulang tahunnya. Jeno memberikan ucapan terima kasih terutama pada penggemar yang sudah banyak mendoakan serta memberikan ucapan. Selang beberapa saat, Jeno melihat komentar di mana komentar tersebut memberitahu tentang Pudori. Pudori sendiri adalah seorang anak laki-laki dari Indonesia yang pernah dibantu oleh Jeno dan Jaemin dalam program The Best Day with NCT Dream pada tahun 2019 lalu. Dilansir dari akun Instagram PenCafe, sebelumnya Jeno terlihat kaget dan tidak sadar serta bertanya-tanya siapa Pudori. Karena dia sebelumnya mengingat bahwa Pudori adalah hewan yang sering menjadi sebutan untuk Haechan, yaitu Pudu. Tapi tak lama, Jeno terlihat kaget serta mulai menyadarinya bahwa itu adalah Pudori yang dulu pernah dia bantu. Setelah menyadari, Jeno pun terlihat menanyakan kabar Pudori. Jeno terlihat senang serta tak menyangka bahwa Pudori akan memberikannya ucapan. Dengan itu, Jeno juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pudori serta memberikan pesan manisnya yang mengatakan bahwa mereka harus bertemu kembali setelah corona selesai bersama dengan yang lain. Jeno juga dengan tulus berpesan agar Pudori bisa bermain dan belajar dengan penuh kegembiraan, juga agar Pudori semangat menggapai semua mimpinya. Aduh, baik banget ya Jeno. Para penggemar pun berharap Jeno dan Jaemin dapat kembali bertemu dengan Pudori. Seperti yang telah diketahui, sebelumnya saat ulang tahun Jaemin tahun lalu, Pudori juga sempat memberikan ucapan kepada Jaemin dan Jaemin pun mengucapkan pesan manis juga untuknya.